Pemirsa, pekerjaan perbaikan jalan dan musola di lokasi desa sasaran TMMD reguler maksud kami 110 Kodim 07114 Salatiga telah rampung 100%. Salah satu sasaran program TMMD reguler ke 110 Kodim 07114 Salatiga yakni akses jalan menuju makam dan musola akhirnya rampung. Pengerjaan akses jalan tersebut dimulai sejak hari Selasa lalu dan saat ini akses jalan tersebut sudah mulai bisa digunakan oleh masyarakat. Anggota Satgas Sertu Suroso menyampaikan betonisasi jalan tersebut tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah diperhitungkan yakni selesai dalam 3 hari. Meskipun jalan telah dapat digunakan namun hanya untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda motor saja, sedangkan pengguna kendaraan roda 4 belum diperkenankan melewati jalan tersebut. Ketapang kemarin pelaksanaan dibantu masyarakat TNI untuk pengerjaannya jalan ini sampai ujung karena itu sekitar 3 hari yang selesai. Sangat mendukung sekali warga sini, sangat antusias dengan membangun jalan, ada area musola juga sangat semangat. Intinya masyarakat sini sangat mendukung lah. Artinya jalan ini sudah mulai bisa diakses ya? Sudah, untuk jalan ini sudah bisa dilewati. Sudah keras lah, sudah bisa dilewati. Tapi untuk mobil mungkin belum bisa, mungkin untuk menjaga kekuatannya kan. Paling untuk kendaraan roda 2 bisa, sudah bisa. Menurutnya hal ini agar material yang digunakan untuk membangun jalan tersebut benar-benar kuat. Selain itu, faktor intensitas hujan yang cukup tinggi dapat menghambat kepadatan material tersebut. Tim Liputan, Bandung TV.